bos saya ni kira garang. Tapi bagi saya ni tak pernah nampak pun dia marah saya, dia garang, tak pernah nampak pun. Memang kira dengan bos saya, saya rasa macam rapat lah. Lebih kurang PETRONAS papat saya juga lah. Baru 2013 tu, first year saya pun saya dah rapat dengan team besar. Lepas tu saya pun ada teammate Otai, Fajisham dengan Duan. Masuk 2014 tu saya fikir-fikir, habis saya masuk maju lah. Saya memang nak sangat dengan baju motor sebab masa 2013 tu, round pertama saya podium je 1 minute race. Start round kedua dah pergi training apa sekali dengan baju motor. Motocross tu pun kira bagi saya pun saya aktiviti yang saya suka bawa. Sebab saya suka motocross sebab dia sliding. Saya memang suka sliding motocross ni. Lepas tu saya pakai je baterai sebentar ni, rasa macam motor saya rasa macam ringan. Saya rasa enjin saya kat dalam tu, minyak hitam tu, dia berjalan dengan lancar. Kira rasa macam motocross saya rasa macam ringan lah sekarang. Kira pedal sebentar sekarang bagus. Saya pernah tengok rider dulu lah. Nama berapa? PETRONAS. Rider PETRONAS ni semuanya rider yang power-power. Kira otai-otai semua kan. So saya nak jadi macam rider PETRONAS lah. Saya paling bangga saya 2 tahun champion lah, berturut-turut. Tapi daripada 1-5, lepas tu naik ke 1-3-0. Dan sekarang ni saya akan cuba tu buat hat-trick. Dalam hati saya cakap, bawa selamat tapi laju. Set dalam otak saya cuma nak menang ya. Dia rasa saya rosi lah. Sebab dia ada sekolah sendiri. So saya pun nak jadi macam dia, saya pun nak ada sekolah saya sendiri lah. Impian saya mesti saya nak jadi seorang pelumba motor dunia. Saya nak fight saing-saing dengan rider-rider yang MotoGP sekarang yang ada. Macam Lorenzo tu, saya nak saing-saing sebelah-sebelah dia. Moto3 tu kira memang impian saya, tapi impian saya yang paling besar sekali untuk bawa ke MotoGP lah.